Okay, so bila kita tengok ini, kita akan dapati dia nak kita lengkapkan jadual. Lengkapkan jadual yang berikut dengan mengisi nilai A, R atau theta. Okay, ini A ni luas. So kita tengok formula sekali lagi. Kita ada luas sama dengan luas sektor. Luas sektor sama dengan setengah A kuasa 2 theta. Theta ni dalam radian. Dalam radian lah. Dan kita boleh susun semula rumus ini untuk mencari, contohnya nak cari A, kita boleh susun macam ni. So kita pindahkan theta 2A bahagi theta punca. Nah, inilah A. Okay. So kita pun boleh susun supaya kita boleh cari theta. Nak cari theta, kita boleh susun sampai kita dapat 2A A kuasa 2. Ini tiga rumus yang boleh digunakan untuk mencari luas atau jejari atau sudut dia. So kita tengok contoh di sini. Kita ada jejari 4.8. Kita ada 1.25 sebagai sudut dia. Kita nak cari luas. Nak cari luas guna formula ni. Setengah kali jejari kuasa 2 kali dengan 1.25 sudut dia. Kita guna formula ini dan kita dapatlah luas sektor. Okay. Contoh kedua di sini, kita diberi sudut theta 1.28. Kita diberi juga luas sektor 23.04. Dan kita nak cari jejari. Secara dia, kita guna formula ini. 2 darab dengan luas, itulah sebab kita ada 2 darab dengan luas, bahagi dengan sudut dan punca, dapatlah jejari 6 cm. Contoh ketiga pula, kita diberi jejari dan luas. Kita nak cari sudut. Kita guna formula ini. 2 darab dengan luas, itu sebab 2 darab dengan ini, luas dia, bahagi dengan jejari kuasa 2. Dapatlah sudut dia 0.85. Nah, itu sudut dia. Okay. So ada tiga keadaan. Kita tengok bahagian C dulu. Bahagian C ni, hitung luas bagi setiap tembereng berlorek yang berikut. Nah, inilah tembereng. Okay, ini tembereng. So nak cari luas dia. Nak cari luas dia, formula dekat di sini. Dekat sini, luas tembereng ABC sama dengan luas sektor OABC. So luas sektor, saya guna warna merah. Inilah luas sektor dia. Warna merah ni, ini luas sektor. Tolak dengan luas segitiga OAC. Luas segitiga OAC, inilah dia. OAC, yang warna biru ni. So yang merah tu luas sektor, tolak yang biru tu luas segitiga. Apa yang tinggal ialah luas tembereng yang berwarna hitam tu, luas tembereng. Okay, luas tembereng lah. So kita tengok formula yang kita guna ni. Nak cari luas sektor, formula dia atau rumus dia, setengah A kuasa 2 theta. Nak cari luas segitiga, rumus dia, setengah A kuasa 2 sin theta. Sin theta. Okay. So pastikan bila kamu guna formula ni, kalkulator kamu dalam mode radian. Dalam mode radian lah. Kita tengok contoh di sini. Contoh di sini dia guna formula di bawah ni, di mana setengah A kuasa 2 sudah difaktorkan. Sudah difaktorkan. Bagi saya, saya suka guna formula di atas ni supaya saya sentiasa ingat ini formula sektor. Ini formula segitiga. So saya tak faktorkan biasanya. Okay. So setengah A kuasa 2, inilah dia. Inilah jejari dia. Jejari kuasa 2. Lepas tu kurungan theta. Theta ni 2.6. Sudah diberi secara terus. Tolak sin 2.6. Tekan kalkulator.
dapatlah luas dia. So calculator dalam mod radian. Okay. So katakan kita tengok soalan 2 ni. Soalan 2. Okay. Soalan 2 ni dia luar biasa sikit. Sebab contoh yang diberi ni luas tembereng dia kecil saja. Sini saja. Yang warna putih ni. Tapi sekarang kita nak cari yang besar ni. Yang besar ni ya. So kita panggil tembereng major. Tembereng major lah. Nak cari tembereng major ni. Okay. So cara dia sama juga. Kita perlu guna luas sektor tolak dengan luas segitiga. Okay. Itu cara asas dia. Dan bila kita nak cari ni, kita tengok maklumat yang diberi. Dia bagi kita 5 5 radian. 5 radian tu sudu yang besar ni. Sudu yang besar ni ya. Dan kita guna sudu yang besar ni dengan cara macam ni ya. Kita buat kita cuba guna formula ni. Tapi saya nak buat secara berasingan. Saya tak mahu guna ini ya. Saya guna ini yang atas ni. Okay. So saya mula dengan luas sektor setengah a kuasa 2 theta. So setengah a kuasa 2 theta tolak dengan sekarang kita kena tambah setengah a kuasa 2 sin theta. Okey. Saya jelaskan dulu kenapa kita nak tambah ni. Di sini kita tolak. Okay, di sini kita tolak, tetapi di sini kita tambah pula. Kenapa nak tambah ni? Sebabnya ialah setengah a kuasa 2 theta ni, kalau saya masukkan setengah terjadi 8, theta 1 ni saya masukkan 5, apa yang saya cari ialah luas sektor di sini. Luas sektor di sini yang warna merah ni. Okay. So kalau kita guna, katakanlah, okay, saya buat perbandingan sikitlah untuk jelaskan keadaan ini. Kalau kita ada bulatan macam ni, katakan sini 5. Sini nak cari sini 2 pi tolak 5. Ingat 2 pi ni 360 darjah. So 2 pi ni melambangkan satu bulatan penuh. Nak cari sudut kecil ni, 2 pi tolak yang luar ni, ataupunlah sudut yang kecil ni. Okay. So kalau kita nak cari luas yang besar ni, kita guna setengah a kuasa 2. Katakan ini a kuasa 2 darab 5. Kalau nak cari sektor yang kecil ni, setengah a kuasa 2, 2 pi tolak 5. Nah, itu perbezaan dia. Dan untuk segitiga pula, segitiga ni setengah a kuasa 2 sin theta 2. Sin theta 2 ialah sudut di sini. Sudut di sini ya. So kita nak cari luas segitiga yang kecil ni, itu sebab kita perlu guna sudut ini. Sudut ini theta 2. Theta 2 2 pi tolak 5. Okay. So kita nak cari setengah 8 kuasa 2 sin 2 pi tolak 5. Itu sebab kita cakap ni luar biasa sikit. So biasanya kita tolak keadaan ini, kita tolak tembereng kecil ni, tembereng minor. Tembereng major ni kita kena tambah pula. Okay. So kita tekan kalkulator untuk tengok nilai dia. Setengah darab 64 darab 5 tambah setengah darab
64 darab dengan sin 2 pi tolak 5. Dan kita dapat 190.6.7 cm kuasa 2. So itulah dia. Okay, ini keadaan yang luar biasa. Okay, kita tengok muka surat seterusnya. Selesaikan setiap masalah yang berikut. Okay, kita tengok satu contoh dulu. Contoh di sini. Raja di bawah menunjukkan semi bulatan OACB. Okay, inilah dia. OACB, semi bulatan. M ialah titik tengah OC. So, OC di sini, M titik tengah. So, maksudnya kita sudah tahu sini 4, sini pun 4 lah. Sebab jejari diberi di sini 8. So, 8, sini pun 8. OC ni pun 8. So, M2 titik tengah, sini 4-4. Okay. Dan kita teruskan. Cari sudut OBD dalam radian. OBD. OBD ya. OBD. Maksudnya sudut di sini. Ya, nah, cari sudut di situ. Kita perlu tengok segitiga tegak ni. Segitiga OBM. Okay. So, itulah dia. Segitiga OBM. Segitiga bersudut tegak. Kalau dia bersudut tegak, kita boleh guna tangent sama dengan pertentangan bahagi bersebelahan. Macam ni. Pertentangan bahagi bersebelahan. So, 4 bahagi 8. 4 bahagi 8 tambah setengah. Lepas tu, tangent ni boleh pindah ke situ. Jadi, tangent songsang. Dan tekan calculator, dapatlah sudut dia. So, itulah cara dia. Kita nak cari segitiga bersudut tegak yang wujud. Dan kita boleh guna itu untuk tolong kita. Okay. So, kita tengok bahagian B pula. Hitung luas tembereng berlolek BCDM. BCDM. Nah, cari luas ni. Kita guna formula yang kita belajar tadi. Setengah A kuasa 2. Theta tolak sin theta. So, A sudah tahu. 8. Apa yang tak tahu ialah sudut ni. 2.215 ni. Kita tak tahu lagi. Sudut dia di sini. So, ini ya, yang berwarna biru tu. Kita nak cari ni. Nak cari ni ya, sudut ni. Okay. Nak cari sudut ni, kita panggil sudut. Sudut apa dia panggil? BOD. Ya. BOD. Sudut BOD. Ya. Okay. So, mula-mula, dia cari sudut OBD dulu. OBD. Yang ini. Dia cari ini dulu. Ha. Sudut OBD ni sama dengan sudut ODB. Sama dengan ni. Sebab dia sama ialah sebab jejari kita. Jejari kita. Ha. Sini jejari 8. Sini pun jejari 8. So, kalau kita tengok segitiga yang berwarna biru ni. Ini segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, sudut sini, sudut D tu sama dengan sudut B. Maksudnya kalau dia sama kaki ya, ini dengan ini sama panjang, dua-dua jari. So, sudut di sini sama dengan sudut di situ. Itu sudut untuk segitiga sama kaki ya, sini dan sini sama. Okay. Dan dia sama dengan jawapan ini. Jawapannya O, OBD ni. Sudah dicari dari bahagian A ni. So, sudah dicari ya. 0.4636. Sudut di sini dan sini. Sekarang nak cari ini pula. Kita perlu faham. Ini segitiga berwarna biru ni. Jumlah sudut dia pi. 180 darjah maksudnya pi. So, guna pi tolak kedua-dua sudut ni. Nilai dia sama. So, itu sebab dia buat macam ni. Dua kali sudut ini. Pi tolak dengan kedua-dua sudut itu, dapatlah sudut yang tertinggal 2.215. Ialah sudut di sini. Sekarang
kita boleh guna formula setengah A kuasa 2 theta tolak sin theta. Theta guna theta di sini. Guna dan dapat. Okay. So, ini untuk luas tempereng. Luas tempereng, kamu perlu ingatlah. Ini garis lurus. Kalau kita tengok ni, ini bukan tempereng sebab ini bukan garis lurus. So, yang beroleh ni bukan tempereng. Yeah. Tempereng mesti garis lurus. Ada perintas di situ. Kita tengok cara kita nak buat soalan macam ni. Dalam darjah di bawah, diameter AOC. Ini dia, AOC. Itu diameter. Dan BOD. BOD pun diameter. Mereka berserenjang pada pusat bulatan O. Berserenjang di sini. Lengkok BED berpusat di A. BED berpusat di A. Maksudnya ini satu bulatan yang lain lah. Berpusat di A. Ya. Okay. Cari luas rantau berlorek. Luas rantau berlorek. Okay. Nak cari ini pula. Okay. So, kalau kita tengok keadaan ini, so mula-mula kita perlu faham. Ini sebenarnya ada satu bulatan yang berpusat A. Okay, berpusat A ya. Ini pun satu bulatan. Okay, pusat dia O. Ada dua bulatan lah sebenarnya. Yang ini kita boleh bayangkan sendiri. Okay. So, kalau kita nak cari luas berlolek ni, kalau ikut logik kan, kita boleh guna semi bulatan ni tolak dengan tempereng ni. So yang merah tu tolak yang biru tu, yang tertinggal luas rantau berlolek. Okay, so kita tengok luas semi bulatan. Luas semi bulatan BODC. So kita tahu bulatan formula atau rumus dia pi r kuasa 2. Semi bulatan bahagi 2. Macam ni lah. Setengah pi r kuasa 2. So nak cari r dia, kita tengok dulu ah. Kita tahu sini 5. Nah, itulah luas untuk ini. Okay. Untuk bulatan yang diberi itu. Okay. Setengah pi 5 kuasa 2. Dan kita guna kalkulator. Kita dapat 25 per 2 pi. Okay, kita dapat ini dulu. Dan selepas tu kita perlu tolak dengan rantau yang berwarna biru tu. Kita panggil ni tempereng. So, luas tempereng BEDO. Okay, formula dia setengah A kuasa 2 theta tolak setengah A kuasa 2 sin theta. Dan theta dia sini. Ini theta dia. Kita nak cari sudut di situ. Okay, so kalau nak cari sudut di situ, kita perlu faham sini sampai sini 2.5. Dan sini ada satu segi tiga bersudut tegak. Kita boleh cari sudut di sini dulu. Separuh daripada theta. Cari sudut di sini ya. Kita guna pertentangan bahagi bersebelahan. Okay. Cari theta dulu ya. Nak cari theta. Okay, saya buat di atas. Cari theta. Nak cari theta guna tangent. Kita rujuk segitiga AOD. Segitiga bersudut tegak tu. Tangent theta sama dengan pertentangan 2.5 bersebelahan 5. Cari theta. Okay. So
tangent songsang. Dalam radian kosong. Okay, katakan saya panggil dia alpha dulu lah. Sebab alpha ialah separuh. Separuh daripada theta. Okay, saya panggil dia alpha dulu. Theta ni saya sudah label di sini. Dia besar. Dua kali ganda berbanding dengan alpha. Saya cari theta dulu. Dapat 0.4636. Theta ialah 2 alpha. Kita kali 2. Dapat 0.9273. Dapat theta. So theta ialah sudut yang 2 kali ganda. Kalau kita tengok gambar di sini, ini alpha, ini theta. 2 kali. Okay, dapat theta masuk sini pula. Bila kita masuk situ, dapatlah setengah. Satu lagi masalah. A pun tak tahu lagi. A ni, kita tak boleh guna 5 sebab ini bulatan yang lain lah, berpusat A ni. Jejari dia di sini. AD. Nak cari AD ni guna Pythagoras theorem. Okay. So, macam ni lah. Tak ada segi 3 macam ni. Sini 5. 2.5. Nak cari A ni. So, A 5 kuasa 2. 2.5 kuasa 2. Punca. Dapatlah A. Okay, kita tekan. Puncakan dia. Dapat 5.5902. Okay, itu A dia. Dan kita masukkan ke dalam formula. A ni masuk sini pula. Okay, so sekarang kita teruskan. Setengah 5.5902 kuasa 2 darab dengan theta, tolak dengan setengah A kuasa 2 sin theta ya. Okay, lepas tu kita tekan semua sekaligus. Okay, setengah kuasa 2 so luas yang kita dapat ialah 1.989. Luas itu berwarna biru. Dan kita tolak. Kita tolak. Nak cari luas yang berlorek tu. Luas berlorek. Kita guna ini. Tolak dengan ini. Okay. So kita tengok. 25 per 2 darab dengan pi. Tolak dapat 37.28. So itulah dia luas yang besar tolak dengan luas yang kecil. Okay, so ya, yeah. Boleh faham kan ni? Boleh lah. Dia rumit sikit, rumit sikit lah berbanding dengan tadi tu, okay, rumit sikit. Kena guna yang biru tu. Merah tolak dengan biru. Baru dapat. Okay. So, itulah dia. Kita tengok. Okay, kita tengok bahagian seterusnya. Kalau kita tengok soalan 2 dan 3 ni susah, susah juga sebenarnya. Kena fikir lah. Contohnya ini, kena tengok macam mana nak tolak.
untuk dapat ni pula. Okay. So, saya bagi sedikit hints. Ha? Dia cakap tangent. Tangent maksudnya ini. Ini tangent. Ha? Garis lurus yang bersentuh dengan bulatan pada satu titik. Ha? Kita panggil tangent. Dan tangent dengan jari ini sentiasa bersudut tegak. Nah, itu maklumat yang penting. Sentiasa bersudut tegak. So, maksudnya sini sudut tegak. So, sini pun sudut tegak. Sentiasa bersudut tegak. Okay. So, kita boleh guna sin, cos atau tangent untuk selesaikan dia. So, ini saya biarkan kamu cuba nanti. Dan kita teruskan dulu. Kita teruskan bahagian seterusnya. Nah, kita tengok aplikasi pula. Aplikasi ni. Selesaikan setiap masalah yang berikut. Raja di sebelah menunjukkan keratan rentas sebuah tangki air berbentuk silinder yang berjejari 30 cm. Nah, ini dia, jejari 30 cm. Bekas itu diisi dengan air sehingga permukaan air AB, ini permukaan air dia, adalah 20 cm dari pusat O, 20 cm dari sini. Cari peratusan bekas yang berisi air. Cari peratusan, cara dia kita guna luas sepenuhnya. Kata mungkin macam ni lah, kita guna luas yang berlolek ni bahagi dengan luas sepenuhnya, darab dengan 100. So inilah dia, ini akan didapati nanti ya, luas berlolek bagi luas sepenuhnya darab dengan 100, kita dapat peratusan dia. Okay, kita nak fikir dulu macam mana nak cari luas ini. Nah, luas ni luas kita panggil luas sektor major berlorek. Okay, so kita nak cari ni. Kita perlu cari luas yang besar ni dulu, tambah dengan luas segitiga. Macam okay, macam contoh yang saya bagi tadi ya. Okay. Kita tengok cara dia buat. Mula-mula dia cari cos sudut AON. AON yang kecil ni. Kita boleh cari ni dengan senang sebab kita ada bersebelahan dan hypotenuse. Kita boleh cari ni guna cos. Cos AON 20 bahagi 30. Ini bersebelahan, ini hypotenuse. Ringkaskan dapat 2/3. Pindahkan cos ke sini, jadi cos songsang dapat 0.8411 sudut di sini. Selepas tu dia kali 2, dapatlah sudut di sini. Semua ni, sini sampai sini. So, saya label dulu. Sudut di sini 1.6822. Sekarang kalau kita nak cari sudut di luar ni, kita boleh guna 2 pi tolak 1.6822. Boleh tolak macam tu. Dan kita kena fahamkan dengan cara ni ya. Dia guna setengah A kuasa 2 theta. So, tujuan dia cari luas ini. Sini sampai sini. Okay. So, ini untuk bahagian itu. Setengah A kuasa 2 theta digunakan. Tapi theta dia guna sudut yang besar dan kita dapat luas sektor yang besar tu. Lepas tu untuk segi tiga ni kita tak guna sudut besar, kita guna sudut kecil untuk cari segi tiga yang berwarna biru ni. So kita guna ni. Ya, kena guna sudut yang kecil untuk segi tiga. Untuk sektor boleh guna sudut yang besar. Nah, lepas tu kita dapat luas dia. Luas dia bahagi dengan luas
bulatan penuh, pi a kuasa 2, bulatan sepenuh, darab dengan 100, dapatlah peratusan dia 89.05. So ini aplikasi dia. Okay. Aplikasi dia memang susah sikit lah. Okay. Kita tengok satu contoh lagi. Okay. So katakan soalan 1 di sini. Nah, cari soalan 1 ni, kita tengok dulu. Raja di sebelah menunjukkan sebatang pengelap cermin bagi sebuah kereta. Apabila beroperasi, pengelap cermin itu berputar melalui 125 darjah. Okay, sebesar itu. Dan hujung bawah membuat satu lengkok berjejari 30 cm. Nah, inilah dia. Ada satu sektor kecil di bawah. Ini lengkok dia. Okay. Cari nilai X. Cari ini ya. Nilai X. Betul kepada integer terdekat jika pengelap cermin itu membersihkan suatu kawasan sekurang-kurangnya luas ini. Maksudnya ni lah. Yang berwarna putih ni. Berwarna putih ni nilai dia 1700. Okay, so kita nak cari X. So, rasa-rasanya ni banyak kerja. Okay, so kita tengok dulu apakah logik di sini. So logik di sini, kita tengok ah, kita ada satu sektor yang besar ni, dan kita tolak dengan sektor yang kecil ni, dan kita akan dapat 1700. Okay, so kita buat macam ni. Katakan saya labelkan lah. Ini O A B. Yang kecil ni O C D. Okay, so logik dia luas O sektor lah. Luas sektor. Luas sektor OAB tolak dengan luas sektor OCD, dan kita akan dapat ini. Tapi ini dia tak cakap sama dengan, dia cakap sekurang-kurangnya 1700. Sekurang-kurangnya. So, maksudnya kita perlu buat ketaksamaan macam ni. 1700. So dia boleh sama dengan 1700 atau lebih daripada dia. Itu kita panggil sekurang-kurangnya. Okay, so sekarang kita masukkan nilai yang kita tahu, luas sektor kan setengah. Ingatlah luas sektor, formula dia setengah A kuasa 2 theta. Itu formula asas luas sektor. So untuk yang warna merah tu, setengah jejari dia, OA tu jejari dia 30 tambah dengan X. So perlu ingat kalau sini diberi, sini diberi X kan, sini pun X juga. Sama, ini X juga. So X tambah 30 atau 30 tambah X. X tambah 30 setengah A kuasa 2 theta. Theta ni 125. 125 ni kita tukar ke dalam radian dulu. Katakan 125 darab dengan pi bahagi 180, kita dapat sudut dalam radian. Okay. So ini 125 bagi 180, kita dapat 25 per 36 pi. Sudut dalam radian lah. Sudut ini dalam radian. Kita masuk ke sini. 25 36 pi.
itu sudut dia. Tolak dengan luas segitiga, luas sektor yang kecil tu berwarna biru tu, setengah 30 kuasa 2, sudut dia sama juga. Sekurang-kurangnya ini. Dan kita perlu selesaikan ini dan cari luas, cari x. So nak selesaikan ni, mula-mula saya nak bahagi setengah 25/36 pi untuk ketiga-tiga sebutan di sini. Ini pertama, ini kedua dan ini ketiga. Okay. So sebab saya nak bahagi ialah saya nak hilangkan setengah dan ini. Setengah dan ini akan hilang bila kita bahagi ya. Dan sebelah kanan pula. Okay. Sebelah kiri dulu ah. Bila saya bahagi ini dan ini hilang, tinggal x tambah 30 tolak. Okay. Sini pun sama, bila saya bagi setengah 25/36 pi, ini dan ini sudah hilang, tinggal 30 kuasa 2. Sini pula jadi macam ni lah, bagi setengah 25/36 pi. Dapat ini. Dan kita tekan kalkulator. Bagi setengah 25/36 darab dengan pi, kita dapat 1558.445. Saya letak lebih banyak titik perpuluhan, tempat perpuluhan. Dan kita teruskan. So apa yang saya nak buat di sini, saya nak cari x. Nak cari x, saya pindahkan satu demi satu. So, mula-mula saya okey, mula-mula saya pindahkan 30 kuasa 2. Okey, bayangkan ini, pindah sana jadi tambah. Jadi tambah 30 kuasa 2. Lepas tu saya pindahkan kuasa 2 ke sini pula jadi punca. Jadi punca. Saya tekan semua nanti. Lepas tu pindahkan 30 ke sebelah kanan jadi tolak. Okay, tolak dengan 30. Dan kita tekan semua sekaligus. 1558.445 tambah 30 kuasa 2. Puncakan dia. Tolak 30. Dapatlah x. So x kita lebih besar atau sama dengan 19.58. Sekurang-kurangnya panjang dia mesti sama dengan atau lebih daripada nilai ini. Dan soalan kita cakap betul kepada integer terdekat 20 lah. Integer terdekat 20. Okay, so kita biarkan ini sama dengan 20 cm. Macam tu lah. Okay, so, yeah. Ada banyak lagi pelbagai jenis masalah. Kita tengok satu contoh lagi. Katakan inilah. Ini macam agak rumit. Kita tengok lah. Mana dia? Okay, sini. Raja di sebelah menunjukkan sebuah roda feris yang berpusat O. Ini berpusat O dan berjejari 20 meter. 20 meter jejari dia. Roda itu berputar satu pusingan lengkap dalam setiap 2.5 minit. Seorang penumpang naik ke roda itu di kedudukan A. Di sini di bawah sekali, yang berada 0.8 meter dari permukaan tanah. Okay, so maksudnya tengok dulu ah. So maksudnya ada satu jarak kecil di sini ah. So bulatan ini
ada satu jarak 0,8 meter dari tanah. So, itu dia. Dan kita tengok lagi. Penumpang itu berada di titik B selepas 1 minit. Dia pusing. 1 minit. Rasa-rasanya dia pusing sini lah. 1 minit sampai sini. 2,5 minit balik. 1 pusing lah. Penuh. So, 1 minit pusing sebanyak ni. 1 minit. So, kita tengok cari sudut AOB, cari sudut AOB dalam radian AOB. Okay, so inilah dia AOB. Nah, cari sudut ni. Okay, 1 minit tu memang berkaitan. 1 minit tu berkaitan lah. So, cara kita nak fikir untuk sudut ini, kita kena guna, kita panggil ni nisbah. Kita guna nisbah. 2,5 minit ni, 1 bulatan penuh. Okay, kita tengok lah. Guna cara nisbah. Bahagian A. Cara nisbah. Nisbah yang saya nak bentuk di sini ialah nisbah saya ialah sudut nisbah kepada masa sama dengan terus, kalau sudut kita sudut penuh, 1 bulatan penuh, masa yang diambil 2,5 minit. Kalau sudut kita sudut AOB, masa yang diambil 1 minit. Nah, ini cara nisbah. Okay. Selepas tu, bila kita sudah dapat nisbah macam ni, kita boleh bahagikan kedua-dua belah. Katakan 2 pi bahagi 2,5 sama dengan sudut AOB bahagi 1. Dan kita teruskan 2 pi bahagi 2,5. Kita dapatlah sudut AOB sama dengan 4/5 pi. Itu cara nisbah. Okay. So, cara nisbah agak berguna kadangkala. Tak apa lah, eh. Kita tengok B pula. Hitung panjang lengkok AB. Panjang lengkok ini. Okay. So kita guna formula S sama dengan A tita. S sama dengan A tita. Okay. So A 20 meter. 20 meter. Tita ni sudah dicari dari bahagian A ni, 4/5 pi. Dapatlah panjang lengkok dia 16 pi atau 50.27 meter. Tadi ni radian. Okay, cari C pula. Cari C ni. Hitungkan ketinggian titik B dari permukaan tanah. So macam susah sikit lah. So okay, kita tengok lah. Kita nak cari, saya guna warna biru. Sini sampai sini. Dari sini sampai B, sampai sini, sampai B. Ini satu segi tiga tegak ni. Katakan
Saya panggil ni C ya. Titik ni saya panggil dia C ya. Okay. So saya ada satu segitiga tegak ni. Sini A, ada O, ada C, ada B. Sini pun ada satu lagi jarak kecil 0.8 meter. Okay. Nak cari ketinggian kedudukan B ni, kita perlu cari panjang AC. Kena cari panjang AC ya. So untuk cari panjang AC ni, secara dia, kita tengok apa maklumat yang kita ada sekarang. Kita tahu panjang lengkok AB. Kita pun sudah tahu sudut. Okay, so katakan saya carikan sebab dia sudut segitiga tegak. Okay, katakan saya tengok sini sudut ni sudah tahu 4/5 pi, sini 20, sini pun 20, okay. Kita boleh selesaikan keadaan ini dengan mengambil sudut di sini yang berwarna merah ni. Sudut berwarna merah ni senang saja. Pi tolak, pi tolak 4/5 pi dapat pi per 5. Dapat sudut ni. Bila dapat sudut ni, kita boleh guna segitiga bersudut tegak yang kecil ni. Ini boleh ya. Okay. Untuk cari OC pula. Cari OC. Okay. So, kita ada maklumat hypotenuse. Kita boleh cari bersebelahan. Kita guna cos. Okay. Untuk segitiga OCB ni, kita guna cos sudut COB. COB ni bersebelahan OC bahagi dengan hypotenuse 20. OC sudut sudah tahu. Okey, sudut cos pi per 5 sama dengan OC bahagi 20. OC sama dengan 20 cos pi per 5. Okey, dan kita tekan calculator. 20 cos pi per 5 dapatlah 16.18. Okey, itu OC. Dan kita dapat ketinggian dengan senanglah kalau kita sampai sini ya. So, ketinggian, ketinggian sama dengan 0.8 tambah 20 tambah dengan 16.18. Okay, so kita jumlahkan semua ni. 20, 0.8, 36.98. So itulah dia ketinggian B. Okay. So kena fikir banyak lah sebenarnya soalan macam ni. Tapi memang banyak buat masa ni ya, banyak soalan kebat untuk matematik tambahan ni. Okay. So kita tengok apa lagi yang kita ada. Sebenarnya kita sudah habis semua rumus dan apa yang tertinggal ialah soalan SPM. Inilah dia soalan SPM. Semua ni berbentuk SPM. Okay. Ini pun kertas 2. Okay. Kita
ada masa lagi, katakan kita tengok satu soalan lah. Tengok di sini dulu. Okay. Katakan kita tengok soalan 4 ni. Soalan 4. Raja di bawah menunjukkan dua bulatan yang masing-masing berpusat A dan B. Okay. A dan B berjejari 10 dan 6 serta bersentuhan pada titik C. Ini. Garis lurus HK ialah tangent sepunya. Ingat, tangent dengan jejari bersudut tegak. So, di sini bersudut tegak. Okay. Mula-mula bahagian A, cari sudut HAC. HAC. Nak cari sudut ni, cara dia, carilah segi tiga bersudut tegak. Saya boleh buat macam ni. Satu segi tiga bersudut tegak di sini. Ini sudut tegak. Yang bawah ni segi empat tepat. Segi empat tepat lah. Okay. So, kita nak cari sudut di atas ni. Sudut ni. HAC. Okay, saya pindahkan segi tiga saya ke tepi. Ini A, ini B. Okay, nak cari sini pula. Kita perlu faham bahawa sini 4 4 cm. Sebab sini 4 cm ialah 10.6 yang tertinggal 4. 4 so sini 4. Dan apa lagi yang kita tahu? AB. AB kita tahu. Ini kena fikir banyak sebab ini jejari 10 cm. Ini jejari 6 cm. 10 cm, 6 cm lah. Jejari. Jumlah jejari 16 cm. So, sini 16 cm. 16 cm, 4 cm. Kita boleh cari sudut. Cara dia guna cos. Guna cos lah. So, kita tengok bahagian A lah. Guna cos. Cos sudut HAC. Kita rujuk kepada segi tiga itu ah, sama dengan bersebelahan bagi hipotenus. Kita buat cos songsang 4/16. Tekan kalkulator saja. 4/16 1.318. Okay. So bayangkan kalau kamu tak dapat ini ya. Bahagian B dan C tak boleh sambung. Okay, so sudah bazil. Banyak markah di sini, 10 markah. Kalau A tak dapat, B pun dipengaruhi. Okay, so kita tengok B pula. Panjang dalam cm. Lengkok minor CK. CK, okay ni. CK ya. CK ni, nak cari ni. Kita sudah ada sudut di situ. Oh, okay. Ini cara dia macam ni ya. Kita sudah tahu sudut di sini 1.318. Sini 90 darjah ni pi per 2. Nak cari ini tak susah sebab kita tahu segi 3 jumlah sudut dia pi. Jumlahkan ketiga-tiga ni pi. Okay, so kita buat macam ni ya. 1.318 tambah pi per 2 tambah sudut. Katakan saya panggil ini. Saya panggil ini theta lah. Alpha lah. Saya panggil dia alpha. Okay, alpha. Nak cari alpha sama dengan pi. Okay, so pi alpha sama dengan pi tolak semua tu 0.2527. Okay, bila dapat alpha ni kita boleh cari
semua ni sudut itu yang berwarna hijau tu. Okay, so cara dia, kita sudah tahu alpha ni 0.2527. Okay, so sudut ni di sini yang kecil ni, yang baki tu sudut tegak pi per 2. Okay, so saya buat macam ni ya. Sudut CBK sama dengan 0.2527 tambah dengan pi per 2. Dapatlah sudut 1.8235. Itu sudut yang kita nak cari tu, yang berwarna hijau tu. Lepas tu kita guna S sama dengan R theta. So R kita 6, theta ini 2, 3, 5. Okay, so kali 6 saja. So kita dapat 10.94. Dapatlah ni. Kita tengok C pula. Kita nak cari luas dalam cm, rantau berlolek yang bawah ni. Okay, nak cari itu, kita tengok apa yang kita tahu sekarang. Okay, katakan saya padamkan apa yang tak berkaitan tu. Okay, cara dia, kita boleh guna luas trapezium. Inilah trapezium yang saya maksudkan. Luas trapezium, tolak dengan luas sektor dan luas sektor. Dapatlah. Okay. So nak cari luas trapezium, kita perlu cari HK, panjang HK ya. Nak cari HK ni, kita guna teorem Pythagoras. So nak cari ini ya. Ini sama dengan HK lah. So kita guna Pythagoras. Katakan saya panggil ni X lah. 16 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 punca. So 16 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 punca. Dapat lah ni 4 punca 15. Dapat ni. Ini HK lah. HK sama dengan ni. Sebabnya ialah sini ya. Sini sama dengan ni. Sama ya. HK sudah dapat. Okay, so kita guna tengok sudut pun kita sudah tahu. Sudut pun sudah tahu lah. Luas berolek. Saya buat terus. Okay, sama dengan luas trapezium AHKB tolak luas sektor AHC tolak luas sektor CBK. Okay, so luas trapezium setengah 10 tambah 6 kali dengan tapak dia tolak luas sektor setengah A kuasa 2 theta sudah tahu tadi 1.318, tolak lagi satu lagi sektor 6 kuasa 2 luas CBK 1.8235. Lepas tu kita tekan semua sekaligus. 0.5 kali 16 kali 4 15 tolak 0.5 darab 100 darab 1.318. 0.5 kali 36 kali 1.8235 dapat 25.21. So itu luas yang tertinggal tu. Okay, so
itulah dia. Okay, so banyak kerja untuk satu soalan macam ni. Okay. Yeah. Dah habis lah bab ni.